Hari ini kita hari Senin tanggal 5 April 2021. Kita berada di jembatan 2 atau jembatan Muara Kelayan. Ini kita menuju Kelayan B karena hari ini kondisi air di Sungai Martapura sangat tinggi. Nah, jadi kemungkinan besar ini terjadi banjir di daerah Kelayan. Oke, ikuti terus video kami melihat kondisi jalan di Kelayan lah. Nah, jadi ini kondisi di Kelayan di depan Masjid Muhammadiyah Kelayan B. Air menggenangi ruas jalan. Ini di depan gang kita, ini anak-anak pada bermain. Jika di bemper belakang mobil ada bemper, mereka akan ikut di belakang. Ini Langgar Darufala di sebelah kanan gang Simfoni. Gang Suwarga. Nah, ini ABG-ABG pada mandi. Jadi ini sore jam 4 lewat 13 menit. Ini keadaan jalan di jalan Kelayan B lah. Depan gang Telaga. Ini pintu gerbang. Selamat datang di Kelurahan Kelayan Tengah. Berarti kita masuk ke Kelayan Tengah. Yang amanah. Kedalaman air pada Senin hari ini terbilang cukup tinggi dari hari-hari sebelumnya. Nah, yang jual raketnya. Jadi ajang bermain buat anak-anak.
Ini di depan Gang Setia Rahman. Ini yang paling dalam di sini. Di sebelah kiri jembatan 3 menuju ke Tayan A. Kita masih lurus, ini sungai di Pelayan ini meluap cukup tinggi pada hari ini karena sungai induk yang berada di Sungai Martapura dan Sungai Barito terjadi pasang tinggi. Depan Gang Cermik. Ini Gang Akbar. Nah, kita sekarang memasuki Pelayan Timur. Gang Babu Salam. Gang Citra, ini Gang Kurnia. Kita berada di depan pasar Baimbai, Pasar B.
gang baja, gang baja, sayang baja, gang jais. Hari ini jalan ini banjir. Coba lewat di Jalan Tembus Mantuil. Ini kalau kita lurus sana ke Basirih atau ke Mantuil, jadi kita arah ke kanan. Tapi di sini tidak sedalam seperti di Klayan B tadi. Oke, cukup di sini video kita pada hari ini. Hari Senin tanggal 5 April 2021. Ikuti terus video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.